Kejut waktu sesi fotografi ini secara kebetulan Ira orang kata mengalirkan air matanya dan saya pun tidak pasti mengapa dan sebab apa. Apapun saya doakan yang terbaik untuk Ira dan kepada anda kat luar sana yang ingin. Ira Khazar menangis hingga perlu ditenangkan, tapi netizen langsung tak kesian. Di laman Instagram Dato' Alif Syukri, dia ada berkongsi video memaparkan isteri pengarah, Syamsul Yusof, iaitu Ira Khazar yang sedang menangis sewaktu menjalani sesi fotografi produk keluarannya. Difahamkan, Ira mengalirkan air mata sewaktu mendengar lagu berjudul Bukan Aisyah Bukan Siti Khadijah yang dinyanyi oleh Irin Lafibian hingga terpaksa ditenangkan oleh ahli keluarga yang turut ada dalam set. Alif turut sempat menegaskan bahawa dirinya tidak menyokong mana-mana pihak dalam isu membabitkan Ira Khazar dan Puteri Sarah. Bagaimanapun, kebanyakan netizen yang meninggalkan komen langsung tidak bersimpati apabila melihat wanita tersebut menangis. Netizen merasakan air mata yang mengalir itu tidak seperit apa yang telah dilalui oleh pelakon, Puteri Sarah ketika masih bergelar isteri kepada Syamsul Yusof sebelum ini. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.